kampanye baru saja dimulai. Yang jelas, kedudukan saat ini masih sama kuat, 0-0. Akankah di babak kedua akan Dianto kesempatan? Satu tekanan kembali. Satu peluang emas yang kali ini dijadikan tembaga. Luar biasa pergerakan dari Bayu. Nampaknya ada Aldibas. Gagal Aldibas. Satu tekanan melalui kaki Aji. Sorotan kembali pada rekannya di sana. Ada Wandi Babon. Wandi Babon. Oh, satu tendangan keras yang coba dilakukan oleh Wandi Babon. Nampaknya juga baru dilakukan oleh Charmani. Masih kita nantikan. Oh, Charmani. Nampaknya kali ini butuh lebih dekat dengan Tata. Wandi Babon. Masih kita nantikan. Wandi Babon kembali pada Tata. Jauh melebar pada Heru. Coba kembali di eksplor. Nampaknya di sana pemain bertahan Haryono yang selalu mengikuti nampaknya pergerakan dari Heru. Datang kembali upaya juga nampak masih Iep. Tidak ada kompromi tentunya Iep. Coba kembali angkat jauh ke sektor depan. Ada Wandi Babon Alvin. Alvin. Luar biasa kali Alvin dan. Gilang melebar pada Aji. Aji pada Wandi Babon. Masih Wandi Babon. Luar biasa Wandi Babon. Wandi, kemana ke arah nomor punggung 7? Nampaknya ada Fajar. Siapakah pemain yang bakar digantikan oleh Fajar? Masih kita lemparkan pergantian pemain. Alvin pendek saja kali ini. Alvin pada Beo ataupun Bo. Farhan hampir-hampir saja satu kesalahan yang dilakukan oleh Farhan. Sementara sepenuhnya Yasin melebar pada Faiz. Faiz pada Ajis. Kemana ke arah bola dari Ajis? Satu kesalahan dan oh, nampaknya sinyal yang telah diberikan oleh akankah kembali terjadi tendangan adu penalti? Atau justru salah satu tim mampu merubah papan skor. Namun masih memiliki kecepatan yang sangat luar biasa. Lagi-lagi upaya. Sementara melebar pada Iqbal. Masih kita nantikan. Wandi Babon. Wandi. Kembali coba berputar dia ke belakang. Tarik ke sektor depan dan kembali. Yang bermain tentu enak sekali untuk ditonton. Satu tendangan dari pemain Al Jabar. Nampak kembali Heru. Sodorkan pada siapa kan sana dan Hasan Prabu yang berhak untuk melangkah ke partai semifinal. Dan masih kita nantikan. Yang jelas masih kita tunggu apakah gerakan yang terjadi di sana. Yuk, masih kita tunggu. Yang jelas satu kartu kuning akan keluar dari satu pengadil lapangan dan medis nampaknya dimohon untuk memasuki lapangan. Ya wes, kembali tentu masih kami informasikan untuk besok sore tentunya tidak ada pertandingan dan partai semifinal
yang pertama akan dilaksanakan pada hari Kamis. Oh, nampaknya dua kartu merah yang langsung dikeluarkan oleh pengadil lapangan. Yang jelas nampaknya ada Apip dan nomor punggung 9 Ival. Luar biasa tentunya ketegasan dari pengadil lapangan memaksa dua orang pemain yang harus berganti jersey daripada teman-temannya yang lain, memaksa tentunya satu kerugian tersendiri dari kedua pemain yang nampak harus tentunya menyudahi pertandingan lebih awal dari para teman-temannya yang bermain. Luar biasa tentunya red card yang langsung diberikan oleh pengadil lapangan, menandakan betapa kerasnya tentunya pertandingan di sore hari ini. Satu tiket yang masih coba diperebutkan tentunya antara kesebelasan Alcarasan Prabu dari Indramayu, masih sama kuat 0-0. Sementara kembali satu tekanan juga di sana ada Alpin. Tidak ada kompromi tentunya Alpin. Yang jelas masih kita nantikan. Yang jelas datang kembali di sana ada Faiz melebar pada Aldibas. Satu umpan yang gagal nampaknya dilakukan oleh Aldibas. Kompor punggung 23-1 berlawan. Kembali satu peluang yang tersia-siakan. Oh Tuhan, semakin meningkat nampaknya tensi di babak yang kedua. Setelah peluang demi peluang yang gagal diciptakan dan kembali satu kesempatan juga nampak gagal. Sementara satu tendangan penjuru bagi kesebelasan Ala Jabar, kita nantikan nampak Carmani yang tampil begitu energik, tampil begitu enak. Luar biasa di sore hari ini mengikuti pertandingan kemarin. Partai yang cukup luar biasa, masih dengan 10 pemain. Satu di antaranya sudah keluar dari lapangan. Tekanan kembali terjadi di sana, ada satu tekanan melalui kaki nomor punggung 23. Tata, sementara gagal Tata. Upaya kembali ada Ajis, masih Ajis berhadapan nampaknya di sana dengan nomor punggung berapakah. Yang jelas ada Yasin, nampak kembali Aji. Kemana ke arah bola dari Aji? Aji, Aji. Nampak kembali Aji. Kemana ke arah bola dari Aji? Aji, Aji. Luar biasa aksi individu yang dilakukan oleh Aji, Aji, Aji. 1-0 kali ini bagi kesebelasan Aljaba Aji yang lepas tentunya dari dua kawalan pemain bertahan kesebelasan Prabu, mampu mengecoh tentunya penjaga gawang Carmani yang harus memungut bolanya dari jalannya sendiri. 1-0 sementara unggul kesebelasan Aljabar setelah satu aksi yang cukup berkelas dari seorang Aji. Kita nantikan respon apakah yang akan dilakukan oleh kesebelasan Prabu setelah satu gol yang bersalam ke jalan Carmani, hasil jebretan tentunya dari seorang Aji. Faiz kembali, kemana ke arah bola dari Faiz? Penerbang jauh ke sektor depan. Nampaknya Ronaldo. Oh,
Nampaknya di sana ada Gibran yang sudah naik ke sektor depan, melebar kembali pada Haryono. Masih kita nantikan Haryono. Yasin di sana. Yang jelas kembali satu tekanan Fajar. Alvin, satu tendangan keras dari Alvin memaksa kembali satu tendangan penjuru bagi kesebelasan. Nampaknya Acis dan biar nampak begitu enak dipandang mata ketika ingin di sore hari ini langsung disaksikan oleh kapal Sikoe. Langsung disaksikan oleh kapal Sikoe. Luar biasa. Yang jelas satu gol kembali tercipta menyamakan kita menjadi kembali berbagi angka. Nampaknya di sore hari ini dan juga jet-jet tempur yang nampak masih mengawasi di sekitar sebelah wetan begitu enak untuk dipandang. Yowes, satu hiburan tersendiri tentunya di lapangan menjangan Wulung dengan hadirnya tiga kapal Sikoe. Faiz kembali coba membangun serangan, merangsek pada siapa kau Yasin. Fajar, luar biasa Fajar kali ini mampu bertelekan satu pengambilan bola yang cukup bersih yang dilakukan kembali dan lagi-lagi di sana ada Wandi Babon. Wandi handball kali ini jelas di penghujung babak kedua. Kedudukan masih satu sama. Sementara umpan dari Faiz tertuju di sisi tepinya sebelah kanan. Yang jelas ada nomor punggung 28. Gilang sodorkan kembali pada siapa kak Gilang. Coba kembali. Benes kembali hentikan dan tercecer. Lemparan ke dalam. Dennis nampaknya kembali sudah dilakukan. Sementara nomor punggung 26 satu tendangan keras coba ditepis kembali dan satu set sabar memaksa kembali upaya bagi kesebelasan dari kedua tim. Sementara kembali ada Dennis gagal nampaknya Dennis. Sementara kembali di sana datang Gilang. Gidan tidak ada teman yang coba mengontrol ataupun mencoba menerima umpan yang coba disodorkan oleh Jidan di sana. Sementara kembali ada Heru jauh ke sektor depan. Heru sementara Rian coba dipersiapkan dan Wandi Babon tidak beranjak dari tempat Anda duduk ataupun berdiri saat ini. Mohon untuk para penonton bila mana terjadi tendangan adu penalti kembali di sore hari ini, mohon untuk tidak memasuki lapangan atau tidak beranjak dari tempat Anda. Dan akankah pertandingan harus diakhiri dengan tendangan adu penalti? Masih kita nantikan. Yang jelas satu tekanan masih belum berakhir yang dikembangkan oleh kedua tim. Jauh pada Babon kembali nampaknya Babon dan jelas di sana ada IPU dan kemanakah arah bola dari Gibran. Angkat jauh ke sektor depan Gibran. Jelas sekali. IIP. Kemanakah arah bola dari cukup berbahaya kali ini. Satu tarikan yang dilakukan on bebas. Orion mencoba kali umpan pendek tertuju nomor pemegang. Apakah yang terjadi kita nantikan dan ya akhirnya pertandingan harus diakhiri dengan drama tendangan adu penalti.
Tentu masih kita nantikan dan mohon untuk tidak memasuki lapangan. Segala aku mohon untuk